Walaupun lawannya keras, cok. Dia main XP, guys. Cuman kayak aneh nih, guys. Soyunya kayak bukan user Soyu ini. Oke guys, sebelum melanjutkan videonya, di sini saya mau ngasih tahu tempat top up diamond termurah, tercepat dan terpercaya. Kalian tinggal buka aja website ilanstore.id dan banyak pilihan game yang kalian mau top up ya. Di sini saya mau mencoba top up diamond Mobile Legend. Caranya kalian tinggal buka aja website ilanstore.id, pilih game yang mau kalian top up dan jangan lupa masukkan ID dan servernya. Setelah itu kalian tinggal pilih nominalnya, pilih metode pembayarannya, dan jangan lupa masukkan nomor WhatsApp dan yang terakhir melakukan pembayaran. Top up diamond termurah hanya di ilanstore.id. Hei, pernah sehari uang ya mah? Tapi jam berapa ngelit nak sampai jam 12. Lawannya lumayan ngeri, guys. Intinya kalau main XP itu ketemu hero Gato, kalau di early masih bisa sih, guys. Cuma kalau udah masuk level 4, level 3 itu main di XP itu sih harus main side. Kayak main di turret gitu. Ya, ini fokus nih. Lawan fokus tuh berat, cok, susah. Kita harus main belakang ya. Soalnya Haya pasti ke atas. Tuh kan Haya di atas, guys. Kita main belakang aja lah. Lawannya Soyu, guys. Soyu. Lawannya ini nih, hero ini fokus lumayan berat. Ini main EP, tanking aja, guys. Main aman aja. Intinya Samper itu fokus ke MM, Haya, sama Miz. Level 4 kita lock Haya, guys. Level 4 kita lock Haya. Supaya Hayanya itu nggak dapat ini ya, nggak dapat tempo. Ini guys, kita mau kaya ya. Kita diam di sini, guys. Soalnya kalau bantu susah itu. Kita mau kaya ya. Mantap tuh, bro. Aduh, siapa tuh, guys? Nah itu ya. Ya walaupun gak dapat tapalnya, guys, yang penting ayahnya mati, bro. Itu intinya ya. Kalau main di XP itu tetap, guys, kunci utamanya itu dapetin hyper, mag, sama godlane musuh ya. Terkecuali lawan DXP-nya itu lawan kayak Dirot, nah baru.
kayak Soyu, kayak Jin, kalau main di ESP bisa barbar guys. Cuman ini lawannya kayak fokus, jadi susah cok. Waga katana no roki mikiremai. Keras itu bro, keras bro, keras bro, mundur bro. Kita tunggu hayanya di sini gitu ya. Kita tunggu hayanya di sini guys. Nah, hayanya udah muncul ya. Aduh, ketahuan sih. Tadinya mau ngambil haya cok. Nah, itu baru bro. Ampun. 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 Nah, itu guys. Cara main Saber di XP itu kayak gitu, cok. Kalau kita paksain buat war sama hero XP Saber tuh bakalan kalah guys. Nah ini nih. Nah, mantap bro. Coba guys. Rotasi XP kayak gini guys. Intinya kalau main DXP terus mau rotasi, kita tuh harus amanin dulu lane-nya dulu guys. Amanin lane-nya dulu guys. Caranya ya clear dulu minion, kalau udah aman baru rotasi. Nah, aja di atas kita karena XP-nya udah aman, kita nyoba ke XP guys ya. Oh, ini udah mati ya. Nah, ini fokus ke sini ya, ke mid ya. Fokus ke mid. Nah, kita ambil haya guys. Kita ambil haya gini. Cara ambil haya ya. Jangan takut untuk maju guys. Sini aja guys ya. Wah, ketahuan ya. Aduh, ketahuan guys. Ketahuan tuh. Kita ambil haya ya. Nah, itu bro. Ya, walaupun mati guys, tapi yang penting hayanya dapat ya. Jadi kayak gitu ya. Tapi kebanyakan ya guys ya, kebanyakan main Saber, banyak yang dibilang Saber Drag System itu ya kayak gitu cok. Main Saber XP lawannya siapa terus dipaksain buat war gitu terus kalah gitu guys. Intinya kalau main Saber XP lawannya siapa itu mau hero keras mau hero muda yang di kill gitu ya. Intinya kalau mau rotasi lihat dulu guys, lane-nya harus diamanin dulu bro. Ini mati nih. Nah, wah, ampun. Nah sekarang kita baca pergerakan hyper musuh ya guys ya. Kita baca pergerakan hero musuh gitu. Hero hyper musuh ya. Ini haya ada di sini ya, haya di sini. Nah, kita maju ke sini guys. Kita tunggu haya di sini guys. Biasanya haya bakalan ke sini, cok. Kalau ada bug nih haya biasanya ke sini, cok.
Soalnya XP-nya agak lumayan aman lah ya. Nah, ini aja ya. Kok keras, guys? Wah, ini ayahnya pakai item Dragonlord Armor, cok. Tapi yang penting pergerakan hayanya itu udah kebaca gitu ya. Saya tadi nggak lihat dulu item haya, guys. Hayanya pinter ya. Mati. Nah. Kita beli karena di sini hayanya pakai item ini, kita beli ini ya, pistol ya. Nah, kalau tim kita nge-load ini, kita tuh jangan ikut nge-load, guys. Cari lane yang kosong. Ya, kita coba incer haya ya. Mati. Kita mulai ya, kita berburu hayanya itu kita mulai ya. Berburu haya, cek. Ah, sini malah kabur. Mati dong. Aduh, hayanya tadi sendiri tuh, bro. Berburu haya dimulai. Kita berburu haya ya sekarang, Hija. Kita berburu haya, guys. Saya tuh nggak tahu kenapa ya, kalau ketemu hero ya saya, hero Fanny, hero Lancelot, hero Gushen, nggak tahu kenapa, guys, kayak semangat aja, cok. Kena musuh latihan siap, kalem, kurang tungguan hayana. Espina mau ngajaga. Cara lock haya gini, guys. Cara dapetin haya ya. Skill 1 flicker balik, guys. Anu, Wanwan kenapa nih? Wanwan kenapa, Wanwan? Kenapa, Wanwan?
Nah, ini saya mati nih. Apa? Kita end, guys. Begitu, guys, cara main Cyber X Puma. Intinya yang paling penting itu main Cyber XP itu kalau lawan kayak Yin, kayak Arlott gitu ya, kayak Dayrod yang udah one kill gitu ya. Bisa gitu guys, cuman kalau seperti barusan kayak lawannya Gatot, kayak Popus, kayak Hilda gitu ya. Kalau diwarkan kan itu bakalan susah, coba bakalan kalah gitu. Bakalan kalah. Nah, tetap ke fokus utama kayak ngelok Haya, ngelok Wanwan gitu ya, ngelok si Cyclops. Nah itu kalau lawan XP-nya keras, kita fokus utamanya ke Haya, ke Hyper gitu guys. Plus kalau mau rotasi, ke mid misalkan ya, itu lane XP-nya itu harus ini dulu guys, harus aman dulu ya, harus di clear dulu, nah baru rotasi gitu. Gitu.